بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. Yang perlu untuk kita ambil perhatian khususnya dalam Ramadan adalah merupakan isu yang dianya sentiasa berulang, iaitu isu pembadiran. Sepatutnya secara logik kalau kita fikirkan, Ramadan ini sepatutnya seseorang itu bertambah kurang membadir kerana kurang makan dan juga kurang di dalam dan lemah nafsunya. Akan tetapi realiti yang kita biasa dengar di bulan Ramadan yang dibadirkan itu lebih banyak daripada di luar Ramadan. Maka inilah ukuran kita lihat bagaimana adakah berjaya umat Islam ini dididik dengan mengekang kepada nafsunya, ataupun dia hanya bersabar seketika tetapi membalas dendam dengan makan bermewah-mewahan berlebih-lebihan sehingga makanan yang lebih itu dibadirkan, sehingga matlamat seorang yang berpuasa itu untuk dianya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dibimbangi menjadi saudara syaitan. Innal mubadirina kanu min akhwanish syayatin, sesungguhnya mereka orang yang membadir itu tergolong saudaranya syaitan. Terlepaslah kita peluang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita tergolong kepada saudaranya syaitan dengan pembadiran. Oleh kerana itu, hati-hati apabila kita membeli juadah atau nak berbuka, nak makan, itu hendaklah menjaga supaya jangan sampai berlaku pembadiran yang menyebabkan kita rugi daripada nilai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ada juga yang bertanya apabila menyebut tentang sadaqah, tentang trend yang berlaku dalam Ramadan, banyaknya orang-orang yang akan menyediakan juadah, menjamu kepada mereka orang-orang miskin, anak yatim, bahkan gelandangan dan sebagainya. Maka ada kalanya terlalu banyak sehingga tempat yang disalurkan tempat yang sama. Sehingga gelandangankah itu sudah pun menerima berlebihan daripada yang sepatutnya, sehingga yang berlebihan itu menjadi membadir. Oleh kerana itu perlulah baik NGO ataupun badan-badan yang ingin untuk memberikan bantuan itu merancang dengan lebih rapi, kerjasamalah supaya tempat yang disalurkan itu akan setara. Maksudnya semua yang susah, yang anak yatim, yang gelandangan juga mendapatkan dengan secukupnya, tetapi mengelakkan pula daripada berlakunya pembadiran yang dengan sebab itu dibimbangi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah.